Oke, jadi kita terabasan ya guys hari ini. Motor Vario dibuat terabasan guys. Ada cowok, tapi gara-gara apa tanahnya itu jelek. Apa kata orang itu membuat video? Gak jelas banget itu. Ya, perawatan tahan gitu, yang terlalu sulit. Iya, kena apa namanya? Lama itu aja gagal. Apa semprot kena angin semprot aja mati kuning gitu. Ini saya sudah mantap-mantap tapi kayak enggak. Iya, enggak diurus itu. Lah lo, ini lo mana buahnya ada enggak? Keren juga. Ini gara-gara apa ya? Kurang pupuk apa gimana? Sawit lagi nih. Bedanya lagi yang perempuan apa, Cok? Perempuan mau buah. Lagi enggak mau buah. Mana lah, buang-buang modal aja, asli, habis gede deh nih. Kebawa burung, tapi burung punya burung kutu. Burung apa tuh? Burung punya nanas. Ada yang mateng aja? Gue ambil. Dipasangin gitu. Pasang apa? Entah dengan kenapa, takut itu sama kan perhum lembong. Ngerti juga nih. Hanya sebuah makanan aja sampai dipakai itu lebih bahaya. Iya. Gila, batu-batuan aja nih, anjir. Rusak nih motor. Kok jebol. Lari terabas. Terabas. Bukan sawit doang nih bos, karet pun ada. Karet pun ada, mantap jiwa. Suka apa yang dipasang dingin. Mana dua kali jalannya? Nah ini untuk yang keren nih. Keren apa? Hah? Just track. Gua kalau bawa motor, gak track kalau di motor keras itu, udah. Tuh ada orang ini. Ada orang bukit ini. Ini orang tubuh guna hidupnya. Dia buat bubuk untuk tinggal dia sendiri. Licin cuk, jalan cuk. Udah gak usah dipikir licinnya. Dipikir sampainya jadi cuk. Wah jalannya kayak gini, hancur sok tuh. Ya penting terabas. Gini kok mau dimonting, dimonting hancur mau terawak. Rungkat. Jangan bukan jadi ini. Biar airnya alir tuh. Bahas. Anjir, ketebas pala gue. Kata bokap gue sih sudah dianu, jalannya udah dibenerin sama PC katanya. Mana? Ini? Ini kawas loh, bukan di sini. Aku tuh bingung, itu tuh kawas, tapi bikin kebun. Jadinya apa? Sawah? Sawah kebun. Gak mau nanam sawit, mau nanam padi. Bisa. Karena sering banjir kan. Pengiri pengairan sawahnya gak bisa. Ini ada penunggunya ini ya? Ada. Ini semua ada penunggunya juga. Orang yang banyak tidur di situ. Ya rata-rata sawit cowok. Oke. Mending. Mungkin gitu. Anjir, anjir jarahnya cowok. Caur mina. Alah. Naik atas dulu. Naik atas bawah. Aduh. Rungkat.
Wah, yang seru ngeliat motor terabasan itu loh. Motor R25 buat terabasan malam-malam gitu. Ah, itu mah horor-horor isinya. Seru tau itu. Seru apanya? Kalau aku nggak seneng tuh motor kayak itu deh. Karena kenapa aja, nggak seneng aja. Ah, dari mana nih cowok nih? Dari selebel, cair-cair. Ini kepon orang depan dulu, kepon bawah dia. Oh, ke situ? Iya, ke depan tuh ada sawah. Sawah? Iya, kebun gua di situ. Ini jalan. Mobil yang gua pakai kemarin tuh mau lempang. Masuk sini? Itu. Mobil dari sawah. Mana mobil tuh di sini udah masuk karet. Miring gua. Nah, di sini mobil mau lempang karet. Oh itu. Kenapa enggak ke sono? Sono aja ya. Ke situ kan bisa. Mana? Sono. Itu enggak ada tahu jalannya mana. Ini jalannya. Terus terus. Yang oh. Jauh 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 jauh. Blum gitu. Bisa nggak ini motor masuk ya? Jalan aja. Nih jalan ya. Turun, kita jalan kaki. Hancur hancur. Ada iwaknya nggak ini? Ini mah bisa, cok, keras. Biar jalan aja, biar sehat. Sawah jadi kebun. Kebunnya kebun sawit lagi. Kita beli tanam cabai. Bagus lah. Bawa tanah gambut nih. Duh, singap, cok. Udah boker. Boker. Sejarah duitnya masih gambut nih. Makanya kita hari ini full healing. Healing kebun dari pagi sampai sore itu. Ngaruh. Gini kalau mancing dapat ikan enggak ya? Bening kayak gini. Kemarin tuh aku ke sini kemarau loh masih. Ya. Kecuali kalau ada tempat yang gede gitu. Kayak siring. Berapa biji? Tapi kayak gini gak mau aku sama apa kayak tikus. Kok? Mau makan dia. Nah di sini ada kayaknya. Susah dimancang ini. Bos muda. Ini gubuk derita. Woi, ada ikannya ini. Bawa rolan ya, Nek. Oh, ada rolling emang. Punya ini. Mas Wayu, Pak Intel. Intel. Ini pakai PC nih ya? Hah? Pakai PC. Iya. Enggak dapat tanahnya dari mana ya? Ya ini ngedukun. Coba, kebayang nggak? Ntar kalau misalnya nih, ini sawit udah besar nih ya. Terus kita mananya kalau banjir gimana? Bisa temu buaya. Katanya di sini banyak loh coba ya. Buaya darat. Bener. Tempat mana kayak gini coba ini kayak gini mantep nih untuk membangun rumah gilam oh sampai sono mana ada ini buaya di sini nah nemu tempatnya kayak gini
masih nangis ini. Ntar aku ngeliatnya kalau udah besar gitu ya. Di sini ini air. Jadi kita menangnya pakai perahu. Buatin aja sharing kayak gini, tapi agak lebar tuh. Iya, dibuat kiri kanan ya. Tengah-tengah. Di tiap sawitnya tuh kita tuh enggak di darat. Ntar naiknya tuh pakai drone tuh, di potong tengah. Ini kayak gitu dijejer kayak di Kalimantan gitu. Tarik kapal. Ya. Ini nih bos muda kata emang. Padahal bos kiri enggak punya duit. Ah, semut. Bos sono gitu. Mana batasnya? Oh, ini bukan ya ini. Punya mamaku tuh yang mana ya? Enggak tahu. Ini lah luas loh boy.